Baik, anak-anak Dharma. Jadi hari ini kita belajar untuk mengadakan kepemimpinan, kebaktian, supaya semuanya bisa memimpin kebaktian, minimal memimpin dirinya sendiri dan memimpin keluarga dalam hal kebaktian. Untuk itu, supaya nanti bisa memimpin kebaktian, ikuti apa yang Sir ajarkan. Nah, perlu kamu pahami supaya kamu juga tahu berapa nilaimu. Yang dinilai pertama pembukaan dalam memanjatkan parita namaskara dan bersujud, itu nilainya 4. Kemudian membaca parita, vandana dan trisarana, nilainya 4. Kemudian membaca, ya, selanjutnya meditasi, nilainya juga 4. Dan penutupan kebaktian nilainya 4, berarti nilainya 16, ya. Itulah nanti kalau dikalikan menjadi 100. Nah, sekali lagi ikuti dan perhatikan baik-baik supaya nanti bisa mempraktekkan dalam memimpin kebaktian. Mari kita bersama-sama melaksanakan kebaktian yang akan serpimpin. Anak-anak Dharma, marilah kita ikuti kebaktian ini dengan penuh khidmat. Mari kita bersama-sama memanjatkan parita namaskara kata. Mulai. Arahang sama sambudo bhagava budang bhagavantang abiva. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Namo dhammo. Supatipanno bhagavato savaka sangho sangha. Selanjutnya kita duduk bersila dan bersikap anjali dengan memanjatkan parita pandana dan parita trisarana. Mulai. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhaya.
memanjatkan pada suci, marilah kita melaksanakan meditasi dengan sikap badan tegak lurus tetapi santai dan tangan bersikap bunga teratai. Mulai. Sabisata bawantu sukidata, semoga semua makhluk hidup tenang tentram berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Selanjutnya, mari kebaktian kita tutup dengan memanjatkan parita namaskara. Bersikap sujud. Arahang sama sambudu bagawa budang bagawantang adi wadeni namo. Swakato Pano Gagawato Sawaka Sangho Sangham Namami Namo Sangho. Sabisata Bawantu Sukidata, semoga semua hidup tenang tentram dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Swastiwastu, Namo Buddhaya. Namo.